السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صدق نبيل وسمه لي شهورين سلب لنا رحمة الله وكسر وصليان. Kita menyambung kuliah tafsir di IKM ini Musia ayat yang ke-15 daripada surat Taubah. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasy syahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat perbuatanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan perkara yang gaib dan perkara yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah lanjutan tuntutan Allah SWT kepada orang yang telah bertaubat itu. Langkah pertama daripada selepas bertaubat adalah mustiqah, iaitu membebaskan, membersihkan, menyucikan jiwa daripada pengaruh syahwat, pengaruh harta benda yang selama ini menjadikan diri sebagai hamba kepada harta benda tersebut. Sebab disebut dalam hadis, kalau kita lihat musik kitab, contohnya ringkasan Riyadhus Salihin, saya ada peluang menitia kitab yang namanya ringkasan Riyadhus Salihin. Kalau kita dah ada kitab Riyadhus Salihin memadai, tapi bagi orang muda yang tak ada kesempatan nak baca banyak, memadailah dengan kitab ringkasan Riyadhus Salihin yang diringkaskan oleh Syekh Muhammad Yusuf An-Nabhani. Ada bab yang ceritakan tentang manusia menjadi hamba kepada wang, menjadi hamba kepada dinar dan juga dirham. Tak insa abdul dinar wa abdul dirham, menjadi hamba kepada dinar dan juga dirham. Kalau selama ini mereka menjadi hamba kepada dinar dan dirham, wang, memang tidak pernah puas ya. Manusia ni kalau dia ada satu lembar emas, dia minta yang kedua, yang kedua dia minta yang ketiga, yang hanya memenuhi mulut dia adalah tanah. Mutaballahu ala mantab, seperti ada dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sebab dalam ayat ini kita lihat Allah mengajar orang-orang beriman supaya memahami bahawa memanglah mereka ini hendak bekerja, dia suruh bekerja, dituntut untuk bekerja. Tapi mereka kena ingat pekerjaan dilakukan besok akan dihisab oleh Allah SWT. Mujahid berkata, ini adalah satu ancaman, iaitu daripada Allah SWT kepada orang yang melanggar. Dia merasakan seolah amal buatannya tidak diperlihat oleh Allah SWT, tidak dilihat oleh Allah. Bahkan bukan Allah saja melihat, Allah memperlihatkan kepada Rasulullah dan kepada orang-orang beriman. Dalam tafsir Ibn Kathir diceritakan bahawa menurut sumber riwayat, Allah SWT akan menunjukkan amalan kita ni kepada datuk nenek moyang kita pada waktu-waktu tertentu, bukan malam raya seperti yang difahami oleh orang-orang Melayu. Orang Melayu ni banyak kesilapan fahamannya, entah mana diambil, mana riwayat dipegang, Allahu'alam. Memang ada Allah SWT memperlihatkan kepada datuk nenek moyang kita yang saleh amalan cucu-cucunya. Lalu datuk nenek moyang yang melihat kejahatan, kemungkaran, maksiat dilakukan oleh cucu ini, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah matikan cucuku ini, anakku ini, keturunanku ini, sampailah kau beri hidayah kepada dia, ya Allah, macam kau beri hidayah kepada kami. Tapi apakan daya, doa orang telah mati ni tidak didengari lagi oleh Allah SWT. Yang pentingnya, sila berdengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Allah SWT akan tunjukkan kepada mereka, dan Allah akan tunjukkan sekali lagi di akhirat. Itu sebab kita baca dalam surah At-Tariq yang lalu, yauma tublas sarair, pada hari nampakkan segala rahsia. Begitu juga kita lihat dalam surah Al-Haqqah, yauma in tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu dihadapkan kepada Rabb kamu, kepada Tuhan kamu, tiada satu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Ini ke akhirat kelak. Tapi semasa ayah ibu kita yang salih ini, yang salihun wa salihat ini berada di alam barzah pun, ada ketika yang Allah pamir tunjukkan kepada mereka tingkah laku silapnya cucu cicit anak-anak ini melakukan. Sedih mereka, mereka minta kepada Allah, janganlah matikan cucuku ini, anakku ini, sampai dan dia bertaubat, sampailah dia ditaufikkan untuk melakukan amal salih seperti kami matikan darimu, ya Allah, dalam keadaan taat, dalam keadaan amal salih yang kami kerjakan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis daripada Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha.
bahawa Nabi berkata, jika kamu melihat dengan perasaan kagum kepada amal seseorang yang saleh di kalangan orang Islam, maka bacalah ayat ini, i'malu fasayallahu a'malakum rasulun wal mu'minun. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang beriman akan melihat buatan kamu itu. Maksudnya di sini ada satu hadis yang lain menerangkan hadis ini, riwayat Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, la alaikum an ta'jamu bi ahadin hatta tanzuru bima yuhtamu lahu, fa innal amil ya'malu zamana min umrihi aw burhatan min dahrihi bi amalin salih law mata alayhi dakhala al-jannah thumma yatahawwalu fa ya'mal 'amalan sayyi'an wa innal 'abda la ya'malu al-burhata min dahrihi bi 'amalin sayyi' law mata alayhi dakhala an-nar thumma yatahawwalu fa ya'malu 'amalan salihan wa idha arada Allahu bi 'abdin khayran ista'malahu qabla mawtih. Qalu ya Rasulullah wa kayfa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu li 'amalin salihin thumma yuqbiduhu 'alayhi. Dalam satu hadis, Nabi telah menjelaskan, jangan kamu masa kagum dengan amalan seseorang sampai kamu melihat bagaimana ia menutup kehidupannya. Sebab kadangkala terjadi seorang itu beramal saleh sepanjang umurnya atau sebahagian besar daripada usianya. Seandainya dia mati dalam keadaan demikian, tentulah dia masuk syurga. Tapi malangnya dia berubah, beramal dengan amalan yang buruk pada hujung umurnya, lalu malang sekali baginya mati dalam keadaan neraka, pada Allah masuk neraka. Sementara ada pula seorang hamba yang beramal dengan keburukan sebahagian besar umurnya, kalau dia meninggal dalam waktu melakukan buatan-buatan yang keji itu, tentulah dia masuk neraka. Tapi di hujung hayatnya dia berubah, sedara dapat hidayah daripada Allah SWT. Dia berubah menjadi baik, mengerjakan amal saleh pada usia yang terakhir, umur-umur baki yang sedikit itu, lalu Allah berikan kepadanya ajal datang dalam keadaan dia bertaubat pada Allah SWT dosa-dosa yang lalu, maka matilah dia sebagai ahli syurga. Para sahabat mendengar perkara ini menjadi amat takut. Para sahabat ni generasi yang cukup baik, generasi yang paling hebat. Nabi pernah menyatakan tentang mereka, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kurun yang paling baik kurun aku, kemudian kurun tabi'i, kemudian tabi' tabi'i. Sahabat termasuk kurun yang paling utama. Sebab menyayangi sahabat-sahabat Nabi ni tanda iman. Janganlah kita terikut dengan golongan rawafid, golongan syiah yang mengkeji, menghitung keburukan para sahabat. Kalaulah mata rantai yang pertama selepas Nabi ini rosak, tentulah Islam ni tak sampai sempurna pada kita dari sudut hukum akal logiknya. Orang syiah pada hari ini menyebarkan berbagai-bagai fitnah dengan rujukan-rujukan yang rakik, yang rapuh, fragile, hujahnya tidak ada, dusta. Segala hujah yang dikemukakan itu sebab Imam Ahmad dan Imam Ahlus Sunnah keseluruhannya mengatakan berdebat dengan orang syiah ni buang masa. Semua yang dikemukakan palsu, pembohongan, penipuan. Jauhilah dari kita daripada terjebak dalam kefahaman syiah, sedara yang dimuliakan Allah sekalian. Para sahabat itu tanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana cara Allah beri taufik kepada seseorang itu? Takut kami, wahai Nabi. Nabi SAW telah pun menjelaskan kepada mereka, Allah memberi kepadanya petunjuk untuk beramal saleh. Jadi seorang itu mati dalam keadaan melakukan amal saleh. Jadi saya yang rahmati dan dikasihi sekalian, yang memberi kepada kita satu peringatan dalam hadis yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Nur Mansur. Pernah satu jenazah melalui depan Nabi SAW dan para sahabat. Lalu para sahabat memuji jenazah ini, si mati ini. Nabi menjawab, wajabat, wajabat. Mereka merasa hairan. Kemudian lalu lagi jenazah yang lain. Nabi mendengar mereka memuji lagi si mati ini. Nabi menjawab lagi, wajabat. Para sahabat bertanya, wahai Nabi yang salam, apa maksud wajabat? Apa maksud wajib? Apa maksud wajib? Lalu Nabi yang salam telah menjelaskan, para malaikat menjadi saksi kepada si mati di langit. Manakala apa yang kamu saksikan dekat dunia ni juga adalah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab aku menjawab wajabat. Maknanya benarlah, wajib baginya untuk masuk syurga. InsyaAllah dia akan masuk syurga. Tetaplah ketetapan Allah untuk orang yang masuk syurga. Sayyidullah hati dan dikasih Allah sekalian, pernah berlaku pada zaman Sayyidina Uthman Affan radhiyallahu anhu selepas wafatnya
Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu seperti yang pernah kita jelaskan sebelum ini, hari-hari fitnah bermula dengan seriusnya dalam kehidupan umat Islam bila pecahnya pintu yang memisahkan kita semua dengan fitnah, iaitulah kematian, pembunuhan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Maka pada zaman Uthman pun tidak terkecuali macam-macam fitnah sampai dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab di kalangan munafiqun kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka sampailah bagai-bagai kata-kata tomahan kepada Sayyidina Uthman. Kerana Sayyidina Uthman selalu melaksanakan mengikut ijtihadnya. Beliau yang pasti adalah ahli syurga yang sering kita bincangkan. Saya kalau nak lihat kelebihan para sahabat ni sebagai contohnya, bacalah buku yang bertajuk Kiamat Sudah Dekat. Kiamat Sudah Dekat ni diterjemahkan oleh pusaka Imam Ibn Kathir, tulisan Yusuf bin Abdullah Al-Wabil. Yusuf Al-Wabil, nama orang Arab, Yusuf Al-Wabil. Bagus kitab ni, saya bacalah dia sebelum tidur pada waktu malam agar kita memahami hari-hari fitnah yang berlaku dalam kehidupan kita. Tidak ada noktahnya sejak pembunuhan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi fitnah kepada Sayyidina Uthman ni banyak, sehingga sampai kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang cerita-cerita yang belum tentu benar disampaikan oleh sesetengah sahabat yang terlibat. Jawapan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, jaga-jaga kamu. Kerana Allah SWT telah berfirman dalam Quran, i'malu fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kamu janganlah menganggap rendah amalan orang lain. Kamu sendiri tak tahu amalan kamu diterima atau tidak oleh Allah SWT. Manusia ini sentiasa mengatakan yang tidak baik tentang kita. Bagi kita orang beriman, muhasabah manusia ini barangkali betul kepada kita, maka kita baiki kekurangan tersebut. Ia tidak ada masalah apa pun kalau kita lihat dari sudut positif ini. Sekiranya tidak benar mereka melemparkan fitnah kepada kita, apa salahnya kita mengumpul akaun akhirat kita dengan pahala di sisi Allah SWT daripada kita melayan seolah-olah orang yang mengganggu ugat kita ni seperti anjing yang menyalak gunung. Kita mohonlah perlindungan kepada, kalau anjing mengacau kita ni, kita bukan mengukul anjing tersebut. Kita minta tolong kepada penjaga anjing, pemilik anjing ni, supaya kurung anjing kamu ini. Maka dalam kes manusia yang bersikap dengan sikap-sikap kebinatangan seperti ini, kita mohon kepada Allah SWT yang memelihara hamba-hambanya agar menjaga seorang ini dengan kejahatan mulutnya terhadap kita. Maka ini yang dapat kita lihat. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada mereka yang terlibat, jaga-jagalah kamu. Kamu jangan sibuk dengan keburukan Uthman, sedangkan Uthman itu dijamin Rasulullah masuk syurga. Yang kamu ni bagaimana amalan kamu? Dalam hadis yang lain, riwayat Ibn Hibban, Ahmad, Abu Ya'la, Al-Hakim, Al-Bayhaqi dan Syu'ab, begitu juga Ibn Abi Dunya dalam Al-Ikhlas, bahawa daripada Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi telah bersabda, "Law anna ahadakum ya'malu fi sakhratin sama' laisa laha bab, la akhrajallahu 'amalahu linas ka'idan makan." Kalau kamu ni menyangkakan bahawa Allah tidak tahu amalan kamu, jangan. Seorang buat satu amalan dalam batu yang hitam, batu yang kebal seperti itu, yang keras, tak ada pintu, tak ada tingkap kat situ, Allah SWT tetap mengetahui. Allah akan beritahu kepada manusia. Sebab penyair berkata, janganlah kamu merasakan bila kamu melakukan satu perkara, la tahsabanna Allah yaghfiru sa'atan wa kullu ma yaghibu anka ma yakhlu laka yaghibu. Janganlah kamu menyangkakan bila kamu berada berseorangan itu, Allah SWT tidak mengetahui apa yang kamu lakukan. Tetapi apa yang kamu lakukan semuanya, yang kamu rasakan manusia tidak tahu, di sisi Allah SWT tetap Allah mengetahuinya. Jadi para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ayat yang sedang kita bincangkan ini merupakan satu bimbingan Allah SWT kepada orang telah bertaubat supaya memperbaiki amalnya bersungguh-sungguh dalam kerja yang dilakukannya. Sebab kalau kita lihat antara doa yang Nabi ajar kepada kita, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Abu Dawud dan lain-lain, Allahumma inni a'udzubika min at-taraddi wal hadmi wal gharqi wal hariqi wa a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitanu 'inda al-maut wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladighan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu daripada kebinasaan, kehancuran, jatuh, tenggelam, dibakar, terbakar. Aku mohon perlindungan kepada-Mu daripada dirasuki syaitan waktu nak mati. Aku mohon perlindungan tidak akan berpaling daripada jalan-Mu, jihad jalan-Mu.
Aku berdoa kepada mu yang mati dalam keadaan disengat binatang berbisa. Doa ni saudara boleh baca daripada kitab Perisai Muslim yang telah diterjemahkan oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Salah satunya terjemahan yang dibenarkan oleh penulis asal memiliki dalam kitab ni saudara. Demikian juga dalam kitab, dalam buku yang tajuk Doa dan Wirid oleh Ustaz Yazid bin Abdul Kadir Jawas. Ustaz Yazid bin Abdul Kadir Jawas ni seorang ulama Indonesia, mengumpulkan hadis sahih daripada kitab yang tajuk Doa dan Wirid ini. Milikilah kedua-dua kitab ini yang baik dalamnya dengan doa-doa yang bersumberkan kepada hadis sahih. Mudah-mudahan dapat menjadi amalan kita siang malam, selepas salat, sebelum kita tidur dan waktu kita tahajud. Mohon pada Allah supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kuliah ini pada kuliah pada waktu akan datang. Allahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.